Cep, lapor ke darat, Cep. Gue lagi strike, Dad. Pusat monitor, tim Cepi, Pak Dudit, Widodo, naik. Udah, apa, Pak? Terserah. Ini ikan apa gantungan kunci? Buset. Waduh. Pak, kelamaan itu ikannya jadi bengkak. Halo Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya. Ini sekarang saya ada di Muara Binuangan. Saya baru aja sampai. Udah lama saya gak kesini. Rencananya kita mau mancing 3 hari 2 malam. Nih, kita mau pakai kapal ini, Gaizan. Rencananya kita mancing sama tim Daido. Cuman saya agak was-was karena kemarin ada gempa besar 6.7, tadi pagi 5.4. Mudah-mudahan gak apa-apa ya. Tapi saya belum ketemu kapten. Mudah-mudahan kalau kapten bilang berani, kita keluar. Kalau enggak, ya udah kita pending dulu. Kita lihat besok. Oke? Kita udah keluar dari Binuangan, perjalanan kita 4 jam. Ini sama saya sekarang mancing sama tim Daido. Wih, mantul. Terima kasih, Pak Dudit. Jadi katanya saya mau disuruh nyobain produk-produk Daido. Tapi sebenarnya produk ini udah launching, tapi saya belum pernah coba. Jadi apa aja yang mesti gua coba nih? Nih, Pak, ada overhead terbaru dari kita, Pak. Jiking. Jiking. Karena kemarin kan kita di Binuangan udah nggak jigging sampai jigongan lagi, Pak. Sebagai bentuk apresiasi kita buat, Pak. Nah, jigging ini, Pak, materialnya udah buat salt water, Pak. Oh. Karena ini udah anti karat. Ini saya mau tes nih. Wih, mantap, Jo. Ini jigging 200L. Kita punya dua tipe nih, Pak. Yang satu lagi ini yang ukuran yang agak lebih besar nih. Oh ini yang, 300, ini yang 300 nih. Wih, smooth juga ya. Oh, iya dong, Pak. Mantap nih. Spesial, Pak. Ini memang untuk anu ya, salt water ya. Iya, yeah. Salt water, Pak. Oh, memang ini diperuntukkan untuk di laut nih. Ya, sama ada satu lagi, Pak. Hah? Reel spinning-nya. Desain khusus untuk salt water. Oh, ini memang untuk salt water ya. Iya, benar. Jadi main gear-nya udah kuningan, Om. Ini. Iya. Oh, ini main gear-nya udah kuningan ya. Betul. Gear rasionya 9.9, iya, 4.9.1. Iya, jadi kita desain khusus untuk jigging. Mantap. Di samping itu juga drag coaster-nya udah karbon, Om. Nih. Oh, udah karbon ya. Jadi iya, dia oke. Quincy. Quincy. Jadi ada raja, ada ratu, Pak. Raja ada ratu. Oh, dia nih. Oh. Ini rajanya, ini ratunya nih. Quincy. Wih, keren, Queen Fish. Ratu dan Raja Laut. Power gear nih ya? Iya. Oh, power gear. Enak nih kita nanti. Oke, nanti aku cobain. Siap. Tapi Pak, Hah? Katanya dulu kalau di Binuangan ini sering diadain turnamen mancing, Pak ya? Ini dulu ya, zaman-zaman waktu awal-awal orang suka mancing ke Binuangan. Binuangan tuh dianggap bahwa ini adalah surganya pemancing. Jadi turnamen-turnamen tuh biasanya diadain di sini. Oh. Karena dulu ikannya tuh gede-gede di sini. Marlin, tuna segala macam pasti kita dapat dulu. Sayang sekali ya kita waktu itu masih kecil, jadi kita belum pernah. Betul. Belum lahir gua waktu itu. Tapi enak juga ya kalau namanya sekarang ini kita ngadu aja kayak turnamen lomba gimana? Lanjutin lagi yang kemarin berarti, Om. Boleh. Jadi gimana nih aturannya gimana? Kita main tim lagi nih. Main tim lagi. Lu sama Pak Dudit lagi berarti? Biasa udah pasti. Kita berdua ya. Dua. Oke, ya tos. Jadi rencananya saya pasangannya
sama Cepi. Targetnya apa? Targetnya lu baik kita gini, kita cari 6 ikan ya, masing-masing tim. Siapa yang paling besar itu pemenangnya. Wow. Siap. Ini kan kita satu tim. Jadi siap, pakai topi gini dong. Jadi biar kita enggak ketuker, biar nanti jangan ketuker nih. Woi. Oh, terima kasih, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Enggak usah nyiri. Kita tim. Mana gitu. Biar aja satu tim kita. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Gojok jadi saya berdua sama Cepi timnya, Ridwan sama Nardi. Siap. Oke, kita langsung. Oke. Udah belum main. Siap. Oke, oke. Oke, yuk. Ayo, let's go, Pak. Oke. Masa begitu? Wah, mainnya nih. Ini pasti perintah dari tim kita yang lain nih. Iya. Hah? Sabotase nih. Sabotase. Gila. Terus ini tinggal segini. Tabrak mati kali. Sabotase nih, gila. Tabrak nih pakai jig ini nih. Itu. Iya, mainkan besar sampai kayak gini nih. Waduh. Gila nih. Ada apa di bawah ini? Kan kalau udah mantul, udah banyak pengalaman. Mantul. Mudah-mudahan utuh nih ya. Ceritanya tuh Quincy tuh. Mudah-mudahan utuh nih. Dia merasakan penderitaan. Ya. Los. Sama juga nih polisi Bali ini. Si beli. Tuh. Ya, mini. Masih gede punya kita, Bang. Masih punya kita lah. Rakus banget beli. Ini ikan apa gantungan bonci? Main sepotong aja masih gedean sepotong. Udah Pak tadi, ikannya Pak, ikan ketiga ini Pak ya? Hah? Sembarangan. Enggak masuk hitungan tuh separo. Separo-separo terus kan enggak masuk hitungan. Kalau dihitung banyak menang gua. Mudah-mudahan enggak setengah nih. Utuh. Mudah-mudahan utuh deh. Masih bertarung. Aduh. Enteng. Oh, enggak ada yang masih berat. Kayak dihajar aja. Iya, ada temennya yang ngejar kan ya? Nah, ini utuh kondisi Bali. Wah, utuh. Oh, ini utuh nih, baru. Alhamdulillah. Wih, kasih lihat. Wih, ini dari tadi, Cepi dapat 2 kali separo. Ini nih, baru naik. Utuh. Full, utuh ya. Gak punya masalah berarti Bapak ya, Pak ya? Hah? Gak punya masalah saya. Jadi kita kurang, masih kurang 2 lagi ya? Masih kurang 2 ekor.
Iya kan, pertama kita blender Warjo. Oke. Sama Bang Nardi. Eh, mudah-mudahan dapat yang lebih besar nih. Mudah-mudahan. Wih, mantap nih. Pokoknya mancing mantul ya, Pak ya. Mantul. Mancing itu berarti itu. 1 poin. Ikutan aja. Ada aja sekarang. Gua tipe pedang. Bismillah. Nggak setrek dong, kalau nggak setrek nanti ini lebih parah nih. Oke. Pak Haji udah saran ya, Pak Haji? Iya, Pak. Saingan kita juga mau ikut dasaran. Waduh. Nyerah ente. Haji, mau Pak Haji. Nyerah ente, Jok. Tadi Ridwan dia mau jigging. Katanya nggak mau dasaran. Tapi akhirnya nyerah dasaran juga. Jadi siang ini memang apa namanya jigging kurang makan. Jadi dasaran ini makan tapi itu disamber sama ya predator lain. Keracunan Warjo. Wih, udah enggak jauh lah. Kayaknya piala di depan kita nih. Iya, udah habis. Lagi. Polisi nih. Alhamdulillah rame nih. Wih, mantap. Wih. Akhirnya landed juga. Ikan kedua Bang Ajo. Oh, jig pau udah salah. Wih. Mantap punya nih, mantap punya. Mantul, Pak. Hah? Poin kedua. Gua poin kedua ya. Eh, ini bareng Ridwan mantul. Pak, ini udah ikan ke-6 ya? Hah? Ini ikan ke-6 ya? Kenem kan harusnya 3-3. Berarti gue juaranya nih. Berdua 6 ekor. Kita kurang 1 ekor lagi. Ekor. Kurang 1 ekor lagi, 1 ekor lagi kan ke 1, 1. Tinggal 1 lagi. Tapi gimana rival kita, apa yang mau diukur? Apa yang mau diukur ini? Pak ya udah tidur aja udah. Kompetisi macam apa ini? Pak, kayaknya kalau 3-3 Pak, kecepetan nih Pak. Jadi gimana dong? Tambahin lah. Gimana? Berapa? 6-6 lah Pak. Cep, gimana Cep? 3 aja nggak nyampe, mau 6. Nggak gitu, kan baru. Ini kan turnamen ya? Yang 3 aja dulu. Ini mau 6 langsung 6. Udah kasih Cep. Biar dia pakai apa? Ya barusan kan udah dapat dia ada harapan sedikit lah. Iya, kasih dong kesempatan buat yang muda. Ini tunggu yang boleh lah, bisa dia mantan ini. Oke, deal ya. Deal, boleh. Deal. Deal ya, 6 ya. 6. Cara terberat ya. Jadi 6 siapa yang terbesar kita close ya. Ya. Oke, kalau gitu siapa? Saya setuju tuh baru. Oke. Lanjut. Lempar lagi. Cep, udah habis kan? Ini terakhir masih ada satu lagi? Masih satu lagi, Pak. Masih kesempatan satu lagi. Lihat dong, tim gue tuh. Ini kalau kita naik nih, berarti kita udah naikin 5. 5. Mereka? Baru satu. 2. Itu tim saya, Pak. Lagi kamar mandi, lagi caming tuh, Pak. Itu ikan bapak gara-gara dia. Camingnya paten juga camingnya. Akhirnya kita semuanya bottom fishing pakai dasaran, karena masalahnya kita kalau kita jigging kita takut kalah sama timnya Ridwan. Dia tadi jigging akhirnya jadi pakai umpan juga, pakai umpan dimakan. Kalau jigging belum tentu dimakan, jadi kita ngejar target lah, mereka kita menang ya Wan ya. Oke, punya nih, enak banget gebengek Pak. Bengkeknya enak dia, rasionya kan dia PG, jadi enak. Pegangannya juga pas Pak ya? Pas. Gitu, yang penting kenyamanan. Pak, kalau dulu mancing turnamen di Binuangan itu selesai jam berapa ya? Ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Jadi kalau 1 hari nih,
jam-jam gini sebelum gelap onein. Pokoknya sampai di darat itu biasanya jam 5 udah harus timbang. Jam 5 udah harus timbang. Ah, terakhir kalau menyalipat dari itu di dis. Jadi kayaknya ini mesti cep lapor ke darat cep. Kita gue lagi strike dat. Pusat monitor tim Cepi Pak Dudit Widodo naik. Biasanya gitu kalau main dapat kan semua kapal ada HT-nya, ada radionya, jadi lapor. Daido strike. Tapi kalau dulu trofinya apa Pak? Marlin Pak ya nyarinya ya? Ada yang berat-beratan, ada ikan terbanyak. Kalau Marlin dia yang spesial ya. Wah, apa non? Mantap, wih, dedeko dia. Waduh. Wah, kelamaan itu ikannya jadi bengkak. Masa itu gak sah? Udah deh, berarti kita yang menang ya. Bang, udah dasaran aja, gak usah jigging. Bang, udah dasaran, nanti kan egomu. Jadi saya cuma kurang satu lagi. Satu, kayaknya udah susah, kalau mau disusul susah lah. Tim berpengalaman di belakang. Wih, mantap. Strike lagi, Pak. Ayo, Jep. Wih, makin jauh aja kalau begini caranya dah. Aduh. Jadi ini big size nih. Wih. Wah, ini dia ikannya nih. Hasil Quincy. Lebih babon sampai deko. Gara-gara nariknya terlalu cepat. Mohon maaf, Pak. Ini sih kayak lebih gede ini, Pak. Sama. Eish. Angkat aja, angkat. Angkat aja, angkat. Wow, lumayan. Landed juga. Jadi lomba di antara kita ini udah selesai. Jadi pemenangnya sama Jep. Cepi sama Pak Dudi. Kita mau bertiga ya. Coba angkat dulu, angkat dulu. Wey. Angkat ikan kita. Lihat ikannya belum. Ya, mana ikan? Oh ini ikan yang, oh yang ini hasilnya. Punya kita mana? Punya kita. Gila tim gua baru nih. Terus dulu dong. Om. Nanti ke ya kaget tuh. Nanti kita kasih. Ah, gua lagi ngeliatin ikan. Gua dapat ikan gede, gua lagi ngeliatin ikan. Nanti kita bikin challenge lagi gimana, Om? Boleh. Jadi kita adu apa nih? Kita adu terpendek tapi ada hadiah atau hukumannya biar lebih gus. Gitu. Waduh, hukumannya apa dulu nih? Kapok-kapok. Udah. Ya, enggak kapok-kapok ya? Enggak kapok. Biasanya sih kalau lu bikin aturan lu yang kalah. Diam. Ya kayak gitu. Oke. Gimana ya teman-teman? Ya udah, nanti kita lanjut lagi di channel Daido Fishing Team, oke, Om? Oke. Jadi, saksikan di Daido Fishing Team channel. Mancing enjoy bareng Daido. Mantap!